suka pada ngomong itu pakai apaan sih si bapak jualan rame banget gitu. Ada aja yang ngomong, banyak yang ngeliatin kayak gitu. Ya kita mah biasa aja, masing-masing orang. Ya kita mah kan jualan apa adanya gini, udah dari dulu udah lama turun-temurun gitu. Udah banyak langganannya juga, iya. Kan dari kakeknya si ayah udah almarhum, bapaknya si ayah jualan ketupat. Si ayah dulu suka bantuin, sekarang dia jualan. Terus sekarang saya jualan. Jadi udah, orang tuh udah pada tahu, udah pada kenal gitu. Saya, Depi. Iya, umur saya 26. Tua tupat tahu, A? Tupat tahu? Iya. Ya, ketupat tahu sama Kikil. Sama Somai, adek. Somai. Iya. Emang ini puasa aja atau hari biasa? Hari biasa juga jualan, pagi, malam juga jualan. Kalau bulan puasa paling sore doang. Sore aja. Iya. Sampai habis maghrib lah paling. Udah berapa lama sih? Kalau jualan sih udah 15 tahunan si ayah. 15 tahun. Iya. Si bapaknya. Saya mah tinggal nurusin anaknya. Ini dagang apa gitu? Dagang somai. Berapa, Pak? Dua. Warung-warung tutup, Pak? Warung tutup. Warung. Iya, lakuan di sini. Iya. Udah dari lama sih si bapak mah jualan cuman 5.000 terus nggak naik 5.000. Pak samanya pisah ya. Apanya? Saya dulu pernah kerja ya, cuman bosan jadi nurusin. Iya. Belum lah, masih banyak langganan. Jadi saya sampai jam berapa bukanya? Malam ya? Bukanya sampai habis maghrib kalau puasa mah, Pak. Hari biasa. Hari biasa sampai jam 12, jam 2. Ini tiap hari gigit deh. Iya, rame. Maaf. Sekarang mah belum, Pak. Bentar lagi. Pas mau belum. Baru awal-awal. Bentar lagi ramenya. Mau dibungkus, Teh? Iya. 3. Iya, 5.000 dari dulu pokoknya mah sampai sekarang 5.000. Paling tergantung dari yang mau belinya, kalau misalkan mau belinya 8.000 gitu. Paling kita dilebihin gitu. Per porsi normalnya? Hah? Alhamdulillah ada. Enggak. Tetap normal sih gitu. Sekarang mah udah enak nongkrong, dulu mah zamannya si ayah mah dipikul. Iya. Kalau ada hiburan. Dari saya TK aja. Udah mulai jualan. Jadi 15.000 deh. Ya. Turun temurun gitu tuyul kayak. Ya, makasih. Bilnya 2, jadi 12.000. Sedang ganas kita tuh. Ini Kikil, ah? Iya. Kikil sapi.
pembuatan ini jam berapa nih? Buatnya dari mulai pulang dari pasar jam 8. Iya, jam 8 pagi sih, Pak, si ayah. Mulai ke warung jam berapa? Buka di sini jam 3. Iya. Sampai kalau hari biasa mah sampai malam, kalau belum puasa mah habis maghrib juga udah habis. Iya. Bikinan 10 liter ini. Sehari, iya. Ini satuan berapa? 1000, Pak. 8. 8, iya. Kupatnya mau? Boleh, ha? Ke lontongnya mau? Kalau 10 liter itu pokoknya mah bisa kebikin berapa ya? Yang 1 liter aja bisa kebikin berapa sih ya? 25. Yang 10 liter? 10 liter. Masih panas. Hampir 500 lebihan lah. Jadi berapa ya, Om? Iya. Adek, boleh sama. Ya banyak lah, banyak sih ya. Model bentar aja, bentar kan rame di sini, banyak yang beli. Suka pada ngomong itu pakai apaan sih si bapak jualan rame banget gitu. Ada aja yang ngomong, banyak yang liatin kayak gitu. Ya kita mah biasa aja, masing-masing orang. Ya kita mah kan jualan apa adanya gini, udah dari dulu udah lama turun temurun gitu, udah banyak langganannya juga. Iya, kan dari kakeknya si ayah udah almarhum, bapaknya si ayah jualan ketupat. Si ayah suka bantuin, sekarang dia jualan. Terus sekarang saya jualan. Jadi udah orang tuh udah pada tahu, udah pada kenal gitu. Jadi 15. Hah? Jadi 15 teh. Pakai sambal enggak? Ya. Ya. Kalau kata orang sih dari bumbunya sama ketupatnya. Kan kita mah ketupatnya pakai berasnya yang mahal. Yang harganya 12.000, kadang 13.000 kalau lagi naik. Dari harga mungkin kan dari di orang mah kan 8.000 udah 7.000, di kita mah 5.000 masih 5.000 ya. Iya. Ya enaknya dagang ya kayak gini, bisa ketemu orang, bisa dapat uang, kita pengen apa aja bisa beli. Kan kalau sendiri diam di rumah mah pengen apa-apa susah.